شق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ya, kita lanjutkan. Kita sekarang masuk di fase yang kedua tentang perjalanan ilmu fikih, yaitu fikih fi ahdil khulafa'ir rasyidin sejak tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Berarti setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat yang mereka muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka punya kelebihan dibandingkan dengan manusia-manusia setelahnya. Kelebihannya itu, yaitu kelebihan zaman ini, zamannya sahabat itu, bahwa sahabat itu adalah orang-orang yang telah Allah rekomendasikan tentang hati mereka, yaitu orang-orang yang paling bersih hatinya. Sehingga ketika mereka berbeda pendapat, maka perbedaan mereka itu dengan tujuan yang benar. Tujuannya adalah mencari kebenaran. Berbeda nanti dengan orang-orang setelahnya, karena hati manusia generasi setelahnya itu belum mendapatkan rekomendasi dari Allah Ta'ala, sedangkan mereka dapat. Mereka sudah mendapatkan rekomendasi. Kemudian kelebihan yang kedua itu bahwa para sahabat itu kuat di dalam bahasa Arab, karena memang bahasa Arab itu bahasa mereka. Dan nanti setiap zaman berlalu, bahasa Arab itu semakin lemah dan semakin lemah. Berbeda dengan sahabat, maka itu zaman sahabat itu kalau Al-Quran diturunkan, mereka itu faham sekali secara bahasanya. Walaupun nanti tafsirnya itu mereka datang ke Rasulullah SAW kalau ada iskal. Kemudian yang ketiga, di zaman sahabat itu nggak perlu melihat kepada sanad, karena semua sahabat itu adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan kepada para sahabat ketika hajatul wada, liyuballigh asyahid minkumul ghaib. Hendaknya orang yang datang sekarang yang menyaksikan kejadian ini, yaitu hajatul wada, menyampaikan kepada yang tidak datang. Berarti apa? Itu rekomendasi bahwa mereka itu semuanya adil. Kemudian di antara kelebihan mereka itu menyaksikan turunnya wahyu. Sehingga asbabun nuzul itu sangat-sangat faham mereka itu. Dan mereka belajarnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pun tidak perlu mempelajari tentang kaidah-kaidah dalam menetapkan syariat. Kenapa? Karena mereka sudah faham. Oleh itu kalau kita perhatikan, memang zaman sahabat itu zaman yang paling kuat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka langsung sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walaupun mereka itu muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an turun kepada mereka dan bahasa Arab itu bahasanya mereka, tetapi zaman sahabat itu ada beberapa masalah yang mereka memang harus beristihad. Kenapa? Karena yang pertama, wahyu sudah berhenti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wahyu enggak ada. Kemudian yang kedua, bahwa syariat yang ditinggalkan sama Rasulullah itu memuat kaidah-kaidah umum. Sehingga rinciannya itu terkadang para sahabat itu harus mencari rinciannya itu. Kemudian zaman sahabat itu, karena zaman sahabat Islam semakin berkembang luas di mana-mana, akhirnya banyak masalah-masalah, banyak budaya-budaya, banyak kebiasaan yang enggak ada di Madinah. Terus bagaimana? Maka sahabat harus mencari hukumnya. Karena banyak masalah-masalah yang baru bermunculan. Oleh itu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia dan negeri Islam semakin luas, banyak negara-negara yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, dan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di zaman itu, sehingga para sahabat itu harus melihat hukum. Mereka kembali lagi kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, dan mereka menggunakan istihadiyah mereka.
Tapi hebatnya sama sahabat itu, apalagi zamannya Umar bin Khattab, dan itu kelebihannya sahabat, beda dengan zaman setelahnya. Kelebihan beliau bahwa zamannya Umar itu terkenal dengan zaman Asyura. Itu terkenal sekali, yaitu setiap ada masalah yang bermunculan, ada masalah baru, maka Umar bin Khattab itu kumpulkan para sahabat. Oleh karena itu kalau kita melihat itu zamannya Umar itu, beliau itu menahan sahabat-sahabat senior dari keluar Madinah. Jadi sahabat yang senior harus tinggal di Madinah, jangan sampai keluar. Kenapa? Karena Umar bin Khattab butuh mereka untuk musyawarah terhadap masalah-masalah yang baru muncul. Sampai akhirnya ketika semakin luas kaum muslimin, semakin luas tersebar di mana-mana, sampai akhirnya Umar bin Khattab gak bisa menahan lagi. Akhirnya ketika gak menahan lagi, akhirnya para sahabat berpencar ilmu mereka. Tapi di awal-awal zaman Umar, beliau menahan para sahabat-sahabat senior untuk keluar dari Madinah sebagai tempat untuk musyawarah. Sehingga kelebihannya sahabat itu, zamannya Umar bin Khattab itu, setiap ada permasalahan maka musyawarah. Setiap ada permasalahan musyawarah. Kalau memang enggak ada yang dapat hadis, maka baru mereka itu beristihad. Tetapi istihad mereka itu jarang sekali. Walaupun mereka istihad, mereka itu beristighfar kepada Allah Ta'ala. Oleh itu kalau kita lihat kejadian-kejadian yang ada, seperti ketika Umar bin Khattab itu pergi ke Syam, di tengah jalan kemudian mendapatkan kabar wabah taun itu tersebar di Syam, maka beliau berhenti. Beliau tidak ada hadis dalam masalah ini. Akhirnya beliau berhenti, kumpulkan para sahabat, diajar rapat semuanya. Maka kumpulkan sahabat paling senior, sahabat muhajirin, ditanya apakah kalian mendapatkan hadis tentang masalah ini, yaitu kalau kita itu mau masuk negeri yang ada wabah penyakitnya. Maka mereka enggak ada yang tahu, kita enggak pernah mendapatkan di Rasulullah SAW. Akhirnya disuruh pergi, datangkan sahabat Ansor, ditanya semuanya apakah kalian ada yang tahu masalah seperti ini, tidak ada yang tahu juga. Akhirnya ketika sudah dikumpulkan para sahabat, enggak ada yang mendapatkan hadis, maka perlu istimbat. Kalau pendapat saya besok mau pulang, saya tidak jadi berangkat safar seperti ini. Akhirnya ketika beliau mau siap-siap berangkat, didatangi sama komandan perangnya beliau. Akhirnya ditanya, wahai Umar bin Khattab, apakah kamu akan lari dari takdir Allah Ta'ala? Maka beliau mengatakan, iya, nafirru minal qadar ilal qadar, kami lari dari takdir Allah menuju takdir yang lain. Akhirnya ketika beliau mau persiapan pulang itu, tiba-tiba Abdurrahman bin Auf itu datang. Setelah itu tanya, wahai Umar bin Khattab, mau kemana ini? Maka beliau cerita, dari awal kita mau berangkat ke Syam, kemudian di sana itu ada wabah penyakit, akhirnya kalau pendapat saya mau pulang karena saya tidak mendapatkan hadis dalam masalah ini. Maka beliau mengatakan, kalau saya mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, jika kalian ingin mendatangi sebuah negeri, di sana ada wabah taun, maka pulanglah. Tapi kalau kalian sudah masuk di dalamnya, kemudian wabah turun, maka tinggal di dalamnya, jangan keluar, tapi sabarlah kalian itu. Akhirnya Umar bin Khattab sujud syukur kepada Allah Ta'ala karena ijtihadiyah beliau itu sama dengan hadisnya Rasulullah SAW. Sampai Imam Bukhari itu, beliau mengatakan dalam kitabnya itu, bagaimana sahabat, mereka itu kumpulkan para sahabat-sahabat senior dan diajak musyawarah. Beliau mengatakan, wa kanal a'immatu ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu para ulama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, yastasyirunal umana. Mereka itu kumpulkan orang-orang yang terpercaya dalam masalah ilmunya, diajak musyawarah. Min ahlil ilmi fil umuril mubahati, dalam perkara-perkara yang mubah, liya khudhu bi ashaliha, untuk mengambil pendapat yang paling ringan, paling mudah bagi mereka. Fa idza wadhahal kitab wa sunnatu lam yata'adduha ila ghairihi. Tetapi kalau mereka itu mendapatkan sebuah hadis, maka mereka tidak akan berpaling dari hadis itu. Oleh karena itu, zamannya sahabat ini karena mereka masih zaman wahyu. Wahyu itu masih kuat sekali zaman itu, sehingga para sahabat itu dididik sama Rasulullah SAW. Maka zaman itu kelebihannya itu wahyu masih kuat, sehingga para sahabat itu masih banyak mereka membawa hadis dari Rasulullah SAW, sehingga standarnya itu adalah hadis. Tetapi banyak permasalahan-permasalahan yang akan muncul, di mana masalah-masalah itu tidak terjadi zaman Rasulullah, tapi terjadi zaman sahabat. Akhirnya nanti ada pembahasan-pembahasan baru yang para sahabat sepakat. Ketika mereka kumpul, semuanya sepakat, dinamakan dengan ittifaqus sahabah, kesepakatan para sahabat. Ada juga permasalahan-permasalahan yang para sahabat ketika kumpul berbeda pendapat.
Ketika mereka berbeda pendapat, nanti mereka tersebar. Ada yang pergi ke Irak, ada yang pergi ke Mesir, ada yang pergi ke Mekah. Akhirnya apa? Sahabat itu mereka tetap masih berbeda. Ketika mereka berbeda-beda pendapat mereka, nanti sahabat ini punya murid-murid. Dan murid-murid itu akan mewariskan pendapat guru mereka. Sehingga perbedaan itu sampai sekarang masih ada. Kenapa? Karena sejak zaman sahabat itu sudah terjadi perbedaan. Ada beberapa masalah di mana sahabat itu mereka sepakat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, mereka sepakat. Di antara yang disepakati oleh para sahabat sepakat dalam masalah itu. Yang pertama, taqdimus sahabati as-siddiq, yaitu para sahabat sepakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau tidak menetapkan siapa yang menjadi khalifah. Akhirnya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, para sahabat itu sempat terjadi perbedaan. Yang kalangan muhajirin kumpul sendiri, yang kalangan ansor kumpul sendiri. Muhajirin menetapkan pemimpin, ansor menetapkan pemimpin. Akhirnya dikumpulkan semua para sahabat. Setelah itu terjadi diskusi panjang lebar. Sempat terjadi perbedaan, kuat sekali perbedaannya. Sampai akhirnya terakhir sepakat bahwa yang menjadi khalifah itu setelah Rasulullah adalah Quraisy. Tidak ada perbedaan masalah ini, karena ada hadis disampaikan sama Abu Bakar. Setelah itu terakhir Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Bakar, yaitu Umar bin Khattab mengatakan, absid yadaka, wahai Abu Bakar, tolong julurkan tangan engkau. Akhirnya Umar bin Khattab itu membaiat beliau. Pertama kali yang membaiat itu Umar bin Khattab. Akhirnya ketika beliau sudah membaiat, maka sahabat muhajirun dan ansor semuanya membaiat, sepakat. Dan itu tidak ada khilaf, kecuali ada beberapa sahabat yang terlambat, seperti Fatimah. Memang Fatimah itu terlambat karena sempat ada masalah dengan Abu Bakar dalam masalah warisan Rasulullah SAW. Karena Fatimah sebagai putrinya Rasulullah, ketika Rasulullah meninggal dunia, dia menuntut warisan. Tapi Abu Bakar menahan. Kenapa tidak dibagi warisannya? Karena Abu Bakar mendapatkan sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, nahnul anbiya lam nuwarif, kami para nabi itu tidak mewariskan kepada keluarga kita. Ma taroknahu sodakoh, harta yang kita tinggalkan semuanya sodakoh. Akhirnya apa? Sempat terjadi masalah ini antara Abu Bakar dan Fatimah. Gara-gara terjadi masalah seperti ini, sampai Ali pun terlambat. Ali bin Abi Thalib terlambat. Sampai akhirnya Fatimah meninggal dunia, karena kan enggak lama, 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia, Fatimah meninggal. Sehingga tidak lama umurnya. Sampai sebagian ulama mengatakan, Fatimah sampai meninggal tidak membaiat Abu Bakar. Tapi setelah Fatimah meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib membaiat. Sehingga apa? Tidak ada perbedaan di kalangan sahabat dalam masalah Abu Bakar menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Walaupun sempat terjadi masalah perbedaan, tetapi setelah itu sepakat. Maka siapa yang mengkritiki kekhilafan Abu Bakar, maka dia menyimpang. Dia termasuk orang-orang yang menyimpang. Kenapa? Karena sahabat sepakat. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Tidak ada khilaf. Kalau masalah khilafah, tidak ada khilaf. Abu Bakar yang berhak menjadi khalifah karena kesepakatan para sahabat. Kemudian yang kedua, masalahnya disepakati juga oleh para sahabat itu, masalah diyat bagi pembunuhan yang khata. Jadi terjadi masalah juga zaman itu. Pembunuhan itu kan ada tiga. Orang membunuh itu ada tiga. Yang pertama, qatlul amdi, membunuh dengan sengaja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, qatlu syibhil amdi, membunuh mirip dengan kesengajaan. Mirip dengan kesengajaan. Kemudian yang ketiga, ada namanya qatlul khata, membunuh karena keliru. Jadi pembunuhan itu ada tiga, dalam fikih itu ada tiga. Yang pertama namanya qatlul amdi, membunuh dengan sengaja. Maksudnya apa? Dia sengaja untuk membunuh orang lain dengan alat yang biasa dipakai untuk membunuh. Contohnya tembak, misalkan sama kita, tembak, pedang. Itu alat-alat untuk membunuh. Maka kalau ada orang membunuh orang muslim dengan alat-alat seperti ini, maka pilihannya itu, keluarganya itu punya pilihan tiga. Keluarganya itu, keluarga yang meninggal itu punya pilihan tiga. Yang pertama dikisos, nyawa, balas dengan nyawa. Atau kalau tidak, bayar denda. Bayar denda, diat. Diatnya apa? Diatnya mughalladhah. Diatnya dibesarkan. Dan yang bayar diat denda itu dia sendiri yang membunuh itu. Atau yang ketiga, dia itu dibebaskan, dimaafkan. Ini yang namanya qatlul amd, qatlul amdi. Kemudian yang kedua, macam pembunuhan yang kedua itu dinamakan dengan qatlu syibhil amdi,
mirip dengan sengaja. Maksudnya apa? Orang itu gak sengaja membunuh, tapi sengaja melukai dengan alat yang biasa melukai. Contohnya tangan. Namanya pukulan tangan itu alat untuk melukai, bukan membunuh. Saya bawa kayu, saya pukulkan kepada orang. Kayu itu alat untuk melukai, bukan membunuh. Tapi orang itu mati. Orang saya lukai, mati orang itu. Maka saya itu dinamakan pembunuhan Syibhil Amdi. Syibhil Amdi, keluarganya itu punya dua pilihan. Keluarga si mayit itu punya dua pilihan. Yang pertama bayar diat. Diatnya apa? Diatnya adalah 100 ekor onta yang mukhaffafah. Mukhaffafah itu nanti dilihat dari umurnya. Ontanya itu 20 onta umurnya sekian, 20 onta lagi umur sekian, umurnya itu namanya mukhaffafah. Nah, dan yang bayar siapa? Yang membayar adalah akilahnya. Membayar adalah akilahnya. Kemudian yang ketiga, kalau tadi kan Syibhul Amdi. Yang ketiga, Qatlul Khata. Lah, Qatlul Khata ini yang jadi masalah. Ini karena tidak ada diatnya itu berapa, tidak ada. Akhirnya sahabat waktu itu rapat, setelah itu sepakat bahwa diatul khata, yaitu diat, misalkan saya itu membunuh tapi khata itu misalkan ini, saya nembak burung, tembakan saya meleset, saya manah misalkan, panah saya itu meleset kena orang mati, berarti saya sama sekali gak ada niatan untuk melukai orang itu, tapi meleset, orang itu mati, maka saya itu harus bayar diat. Diatnya ditanggung kepada akilah. Diatnya itu ditanggung sama akilah. Akilah itu siapa? Keluarga saya. Akilah itu namanya keluarga akil, keluarga saya. Sahabat sepakat dalam masalah ini bahwasanya kalau diatul khata alal akilah, diatnya khata itu ala akilatihi. Setelah itu sahabat sepakat dalam masalah ini. Jadi sahabat sepakat dalam masalah diatul khata alal akilah. Kemudian diantara masalah yang disepakati oleh para sahabat itu, mereka sepakat sholat jenazah itu 4 kali takbir. Sholat jenazah itu 4 kali takbir. Walaupun dalam riwayat berbeda-beda, tapi sahabat sepakat dalam masalah ini, 4 kali takbir. Kemudian sahabat juga sepakat annal jima' fil farj mufsidun lil hajj. Orang berhubungan intim sampai masuk kemaluan dengan kemaluan, maka itu merusak haji sebelum tahallul. Itu sepakat para sahabat. Kemudian para sahabat juga sepakat tentang warisannya jaddah wahidah dan jaddat. Nenek satu jumlahnya atau dua atau tiga atau lebih. Berapa dapatnya nenek itu? Sepakat para sahabat dapatnya seperenam. Dapatnya seperenam itu sepakat. Demikian juga para sahabat sepakat tentang qital mani'iz zakat. Memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Walaupun sempat terjadi perbedaan antara Abu Bakar dan Umar. Kalau Abu Bakar perangi, ketika belum menjadi khalifah perangi. Kalau Umar mengatakan jangan. Kan mereka itu kan tidak mengamalkan satu dari tiga. Yang boleh dibunuh itu kan cuma satu dari tiga itu, yaitu tidak dihalalkan darah seorang muslim illa bi'ihda thalathin, kecuali satu dari tiga. Perzinaan, orang sudah menikah kemudian berzina, orang yang membunuh, atau orang yang murtad. Ini orang yang tidak bayar zakat ini kan enggak masuk dalam tiga ini. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya zakat itu hakul mal, itu adalah haknya harta. Maka demi Allah, selama saya menjadi khalifah itu, saya akan perangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Jika seandainya dulu itu mereka itu membayar zakat zaman Rasulullah itu, walaupun cuma cempe atau tali sandal, mereka membayar sama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah meninggal, mereka tidak membayar zakat, saya perangi mereka semua itu. Akhirnya apa? Umar bin Khattab kalah debatnya itu, sampai akhirnya sepakat. Dan para sahabat semuanya sepakat untuk memerangi mani'iz zakat, orang-orang yang tidak membayar zakat. Nah, ini masalah-masalah yang para sahabat itu sepakat. Para sahabat sepakat, tidak ada khilaf di antara mereka. Tetapi ada juga masalah-masalah yang terjadi sama sahabat, dan sahabat rapat diskusi, tetapi mereka itu berbeda pendapat. Dan perbedaan pendapat mereka nanti terbawa sampai mazhab. Sehingga mazhab-mazhab yang ada itu kan mewariskan saja itu. Perbedaan sahabat. Nanti dari ini kita akan fahami bahwasanya masalah ini itu khilafnya sejak sama sahabat. Masalah ini khilafnya sudah sejak sama sahabat. Contohnya misalkan masalah-masalah yang para sahabat itu berbeda pendapat tentang masalah iddah seorang yang dicerai. Seorang wanita yang dicerai. Ada seorang wanita, seorang istri yang dicerai sama suaminya. Iddahnya itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 228.
wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Seorang wanita yang dicerai sama suaminya, mereka menunggu diri untuk tidak menikah sampai tiga korok. Tiga korok. Korok ini apa? Terjadi perbedaan di antara para sahabat. Kalau Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ada tiga sahabat. Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit, Aisyah radhiyallahu anhum, tiga orang ini berpendapat bahwasanya korok itu artinya athhar, suci. Artinya suci. Berarti kalau suci itu hitungannya, misalkan ada seorang wanita dicerai. Ketika dicerai, nunggu sucinya dia. Misalkan wanita dicerai, berarti ketika dia dicerai dalam kondisi dia itu suci, maka dihitung satu. Kemudian datang haid. Selesai haid, masuk waktu suci yang kedua, berarti hitung dua. Setelah itu datang haid, kemudian datang suci yang ketiga. Selesai suci yang ketiga, datang haid, boleh wanita itu untuk menikah. Faham ya hitungannya? Jadi tiga kali suci. Ini kalau pendapatnya Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit, pendapatnya Aisyah. Tetapi Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari berpendapat bahwasanya qurra itu artinya haid, tiga kali haid. Berarti kalau tiga kali haid itu misalkan seorang wanita dicerai masih suci dia itu, dicerai sama suaminya, kamu saya cerai, selesai. Maka apa? Nunggu sampai haid. Haid masuk satu, hitungan satu. Sampai haidnya selesai, masuk waktu suci kan. Setelah itu apa? Haid lagi. Berarti masuk yang kedua. Setelah itu haid lagi sampai 6 hari atau 7 hari misalkan. Setelah itu dia suci, baru boleh dia itu menikah dengan yang lain. Gimana paham ya? Jadi itu yang dinamakan dengan qorra. Maka para sahabat berbeda pendapat dalam masalah ini. Dan perbedaan masalah ini menyebabkan perbedaan dalam masalah waktu bolehnya menikah bagi wanita yang sudah dicerai. Kan berbeda itu waktunya, berapa hari itu perbedaannya itu. Sehingga apa? Sehingga dari itu, perbedaan itu, sampai akhirnya apa? Hukumnya berbeda. Dari perbedaan sahabat itu hukumnya berbeda. Dan nanti karena ini, yaitu para sahabat itu nanti tersebar. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar itu di Mekah, Zaid bin Thabit di Medina, Abdullah bin Mas'ud itu di Irak, Abu Musa al-Asy'ari itu pergi ke Syam. Akhirnya apa? Nanti mereka punya murid. Muridnya ngikuti pendapat guru mereka. Sehingga apa? Perbedaan sahabat itu terwariskan sampai yang akan datang. Kenapa? Karena mereka sudah berbeda pendapat. Nah, jadi perbedaan yang pertama itu masalah qorra. Qorra itu apa? Wanita salah satu quru. Quru itu apa? Ada yang mengatakan athhar, ada yang mengatakan hayat. Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan haid. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua itu para sahabat berbeda pendapat dalam masalah zakatul hulli. Zakat perhiasan emas. Emas itu ada dua. Emas yang disimpan, yaitu emas batangan, berarti orang punya emas batangan, disimpan. Kalau ini jelas, ini keluar zakat, tidak ada khilaf. Keluar zakat. Karena disebutkan dalam Al-Quran, alladzina yaknizuna dzahaba, alladzina yaknizun kanaza. Kanaza itu menyimpan. Siapa yang menyimpan emas, emas dan perak, dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka fabashirhum bi'adzabin alim, berikan kabar kepada mereka azab yang pedih. Maka kalau ada orang dia menyimpan emas simpanan itu, jelas itu keluar zakat, tidak ada khilaf di kalangan para ulama karena ayatnya jelas. Tapi yang menjadi perbedaan itu kalau emasnya dipakai. Emasnya itu dipakai jadi perhiasan, kalung, cincin, gelang. Itu sampai nisab, ketika sudah sampai nisab keluar zakat enggak itu? Keluar zakat enggak? Maka terjadi perbedaan di antara para sahabat. Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Asma binti Abi Bakar, mereka berpendapat bahwa perhiasan emas dan perak itu tidak ada zakat. Yang ada zakat itu hanya perhiasan, hanya emas yang disimpan. Sedangkan yang menjadi perhiasan yang dipakai enggak ada zakatnya. Tetapi Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr berpendapat keluar zakat. Walaupun dipakai tetap keluar zakatnya. Kenapa? Karena melihat dari sisi yang lain. Akhirnya apa? Mereka sering melihat kepada sisi. Sisi ini, sisi ini, sisi ini. Akhirnya mereka berbeda pendapat. Walaupun khilafnya panjang sekali dalam masalah ini, tapi banyak ulama yang mengatakan emas yang dipakai itu sampai nanti akan berturunan itu. Ada yang mengatakan keluar zakat, ada yang mengatakan enggak keluar zakat. Yaitu emas yang dipakai. Jadi kalau gelang, cincin,
kemudian anting-anting. Itu kalau misalkan sudah sampai nisab 85 gram emas. Sudah sampai setahun keluar zakatnya enggak itu? Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Tapi kalau ada orang dia itu punya emas batangan disimpan jumlahnya sudah 50 gram emas, maka nunggu setahun keluar zakatnya. Kalau itu enggak ada khilaf. Tapi yang ada khilafnya itu adalah zakatul hulli. Kemudian yang ketiga, masalah yang dijadikan perbedaan pendapat di kalangan para sahabat itu iddatul hamil al-mutawaffa anha zaujuha. Iddahnya wanita yang hamil dan suaminya itu meninggal. Kalau ada seorang wanita, seorang istri, suaminya meninggal itu iddahnya berapa itu? Masa iddah berkabungnya itu thalathata asyurin wa asyara, 4 bulan 10 hari. Itu jelas, kalau masalah ini jelas, 4 bulan 10 hari. Tapi pertanyaan di sini, terus kalau wanita itu hamil? Kalau wanita hamil bagaimana wanitanya itu? Kalau tidak hamil jelas. Kalau ada seorang wanita dia tidak hamil, suaminya meninggal, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Tapi yang menjadi masalah itu kalau hamil. Kalau hamil itu berapa? Maka ada dua sisi yang mereka itu berbeda, para sahabat itu. Yang pertama, dikembalikan kepada tadi, keumuman tadi, wanita yang istrinya suaminya meninggal, maka dia itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Kembalikan ke itu, atau dikembalikan kepada sebuah hadis, yaitu hadisnya dari Subay'ah al-Aslamiyah, seorang wanita hamil, ketika suaminya meninggal, maka dia itu iddahnya adalah iddah yang paling cepat antara lahir dengan 4 bulan 10 hari. Nah, jadi di sini apa? Akhirnya apa? Terjadi perbedaan. Apakah ayat ini mengkhususkan yang ini atau ini yang ini? Akhirnya para sahabat berbeda pendapat. Para sahabat berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada sahabat yang mengatakan wanita ya, seorang istri yang hamil, suaminya meninggal, maka iddahnya 4 bulan 10 hari sesuai dengan ayat. Walaupun sudah lahir, tetap masih belum boleh nikah sampai dia itu 4 bulan 10 hari. Ada yang mengatakan enggak, wanita itu iddahnya itu pokoknya itu cari yang paling lama. Yang paling lama mana? Ada yang mengatakan yang paling cepat. Ada yang mengatakan wanita yang hamil iddahnya sampai melahirkan. Misalkan gini, ada seorang wanita, dia hamil, sudah besar hamilnya itu. Meninggal suaminya, suaminya meninggal seminggu lagi kelahiran. Maka sebagian ulama mengatakan boleh langsung menikah. Kenapa? Karena standarnya itu adalah istibro rahim. Rahimnya itu sampai jelas. Kalau sudah rahimnya jelas, sudah lahiran, sudah selesai itu. Rahimnya kosong kan gitu, rahimnya kosong. Sehingga gak mungkin bercampur dengan rahim yang lain, air mani yang lain. Sehingga apa? Sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Kemudian di antara khilaf juga di antara para sahabat itu, sahabat berbeda pendapat tentang kapan jatuhnya tolak ketika sudah berakhir ilah. Ilah itu dinamakan dengan hukum ilah. Allah Ta'ala sebutkan itu dalam Al-Quran, banyak itu. Dalam surat Al-Baqarah misalkan ayat 226, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyur. Siapa yang mengilah istrinya, maka dia itu harus menunggu 4 bulan. Ilah itu apa? Ini tahu enggak? Ilah, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyur. Siapa yang mengilah istrinya, mengilah itu apa? Bersumpah untuk tidak hubungan intim dengan istrinya. Saya tidak akan berhubungan sama istri saya itu. Itu namanya ilah. Maka diberikan batasan 4 bulan. Berikan batasan 4 bulan. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Jika mereka kembali sebelum 4 bulan itu sudah kembali damai lagi suami istri ini, maka Allah itu Maha pengampun. Wa in azamu talaq fa innallaha samiun alim. Tapi kalau mereka pengen niatnya bercerai, maka Allah itu mendengar dan mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat ini. Sahabat berbeda pendapat. Jika ada seorang laki-laki dan seorang suami istri bertengkar, sampai akhirnya suaminya dia itu bersumpah, demi Allah saya enggak akan mencampuri kamu lagi. Maka diberikan batasan waktu sampai 4 bulan. Nah, kalau sudah sampai 4 bulan selesai, 4 bulan itu, pertanyaan di sini itu jatuh talak langsung atau enggak? Jatuh talak langsung atau tidak itu? Di sini para sahabat berbeda pendapat. Para sahabat berbeda pendapat. Ada sahabat yang mengatakan jika sudah berakhir waktunya langsung talak, cerai, walaupun suaminya gak ngomong. Gimana, paham ya?
Jadi misalkan ada seorang mengatakan, demi Allah saya gak akan mencampuri kamu lagi itu. Ditunggu itu 1 bulan, belum kembali. 2 bulan, belum kembali. 3 bulan, belum kembali. Sampai 4 bulan belum kembali, maka otomatis cerai. Secara otomatis suaminya mengomong atau tidak, jatuh perceraian. Tapi ada yang mengatakan enggak, sahabat, ada yang mengatakan enggak, tidak akan jatuh perceraian dengan berakhirnya masa ilak. Tapi apa, harus berakhirnya itu setelah berakhir suaminya dipaksa, kamu mau cerai atau enggak itu. Kalau dia mengatakan enggak, saya enggak mau mencerai, berarti harus kembali. Sumpah kamu dibatalkan. Tapi kalau dia mengatakan enggak, saya mau cerai, ucapkan kalimat cerai. Supaya buat jatuh, lebih dari itu kezaliman. Maka tidak boleh wanita itu menggantung, digantung statusnya itu selama 4 bulan, enggak dibolehkan. Maksimal 4 bulan, 4 bulan itu harus dijelaskan dia itu mencerai atau tidak. Sehingga apa? Sehingga statusnya itu jelas. Nah, jadi ini namanya hukum ilak. Nah, intinya di sini para sahabat berbeda pendapat dan akhirnya apa? Perbedaannya itu membawa sampai sekarang. Perbedaannya itu terbawa sampai sekarang. Kemudian juga para sahabat itu berbeda pendapat dalam ini masalah yang berikutnya. Warisan, kalau ada orang meninggal dunia, dia itu meninggalkan ahli waris itu suami atau istri punya bapak dan ibu. Jika dia itu meninggalkan 3 ini, ada orang meninggal dunia, dia itu ahli warisnya ada 3. Suami atau istri, kemudian bapak dan ibunya. Ini enggak ada dalam ayat Al-Qur'an, enggak ada. Demikian juga dalam hadis enggak ada. Sehingga apa? Sehingga kalau kita pakai kaidahnya itu sesuai dengan kaidah-kaidahnya itu enggak pas. Akhirnya apa? Umar bin Khattab itu istimbat. Kalau pendapat saya pendapatnya seperti ini. Akhirnya apa? Pendapat Umar itu nanti dijadikan standar para sahabat, walaupun terjadi khilaf juga masalah ini, tapi itu terkenal setelah itu. Dinamakan dengan Al-Umariyah. Kalau kita belajar warisan, nanti akan mendapatkan masalah Umariyah ini. Umariyah itu apa? Yaitu fikihnya Umar, pendapatnya Umar dalam masalah warisan. Kalau saya misalkan, saya sebagai seorang suami, saya meninggal dunia, saya meninggalkan istri satu, saya punya bapak dan ibu. Nah, istri satu, bapak dan ibu, bagian warisannya berapa ini? Bagian warisannya berapa itu? Kalau dalam Al-Quran gak ada. Padahal Al-Quran itu detail sekali itu, bicara masalah warisan detail-detail sekali. Tapi khusus masalah ini gak ada. Masalah ini gak ada. Demikian juga kalau seandainya istri saya meninggal, meninggalkan saya dan meninggalkan bapak ibunya, berapa warisannya? Akhirnya nanti Umar itu punya pendapat. Pendapatnya apa? Kalau yang meninggal itu istri, ada suami, ada bapak ibunya, maka dibagi 6. Warisannya bagi 6. 3 bagian untuk suami, 2 bagian untuk bapak, 1 bagian untuk ibu. Kalau yang meninggal itu bapak, ya ada orang meninggal dunia meninggalkan bapak, ibu dan istri, maka dibagi 4. Suami bapaknya dapat 2, istri dapat 1, ibu dapat 1. Ini siapa yang bikin kayak gini itu? Umar bin Khattab, itu pendapatnya beliau. Akhirnya apa? Setelah itu terkenal pendapatnya beliau itu. Sedangkan masalah yang lain, masalah-masalah yang lain itu banyak yang sepakat. Yaitu maksudnya itu kan ada nasnya. Al-Qurannya jelaskan, hadisnya Rasulullah SAW menjelaskan secara detail, akhirnya jarang terjadi perbedaan. Tetapi kalau masalah 2 ini, yaitu kalau orang meninggal dunia meninggalkan suami, bapak ibu, atau meninggalkan istri, bapak dan ibu, para ulama, sahabat berbeda pendapat. Kenapa? Karena enggak ada nasnya. Oleh itu kalau kita perhatikan berarti ada masalah-masalah yang muncul setelah Rasulullah SAW dan para sahabat itu berbeda pendapat. Ada juga masalah-masalah yang dimana para sahabat itu mereka sepakat, tidak ada khilaf di antara mereka. Sehingga ada masalah yang ittifaqus sahabat, sahabat semuanya sepakat. Ada juga masalah yang khilaf baina sahabat, para sahabat berbeda pendapat dalam masalah itu. Kemudian di zaman sahabat itu, sumber rujukan dalam mencari hukum itu apa? Masdarut talaqqi, dinamakan dengan masdar talaqqi, yaitu rujukan, sumber rujukan. Kalau hukum seperti ini, yaitu untuk menetapkan sebuah hukum itu sumbernya apa? Maka zaman sahabat, kalau zaman Rasulullah kan sumbernya apa? Ketika Rasul masih hidup, sumber rujukan dalam hukum cuma 2, Al-Qur'an dan hadis, enggak ada yang lain. Karena wahyu masih ada, sehingga tidak bergantung dengan yang lain. Tapi kalau zaman sahabat enggak. Para sahabat itu sudah memakai sumber rujukan itu selain Al-Qur'an dan hadis. Berapa sumbernya itu? Sumbernya ada 4. Dan itu nanti 4 ini menjadi masdar talaqqi al-muttafaq inda ahlussunnah. Ulama ahlussunnah semuanya sepakat tentang 4 sumber ini.
Semua mazhab sepakat bahwasanya empat sumber ini semuanya benar, bisa dipakai empat ini. Kalau yang lain nanti seperti mazhabnya Imam Malik, dia punya sumber yang lain. Sumbernya apa? Amal ahli Madinah. Tapi sama Imam Syafi'i diingkari. Demikian juga Imam Abu Hanifah, dia punya sumber dalam mencari hukum. Sumbernya apa? Al-istihsan. Menganggap baik sebuah amalan. Diingkari juga sama Imam Syafi'i. Sehingga apa? Sehingga masalah-masalah yang lain itu nanti terjadi khilaf di antara para ulama, apakah ini bisa jadi sumber atau tidak. Tapi kalau empat ini, empat perkara ini tidak ada khilaf di antara ulama ahli sunnah. Sepakat bahwasanya empat perkara itu bisa dijadikan sumber hukum. Apa itu? Yang pertama Al-Qur'an, jelas Al-Qur'an itu. Kemudian yang kedua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini telah kita jelaskan. Kemudian yang ketiga masalah ijma. Jadi ijma itu mulai dipakai. Sehingga kalau semua seandainya ulama-ulama Islam sepakat dalam sebuah masalah, maka sudah selesai. Maka itu hukum. Itu hukum, walaupun Al-Quran gak menetapkan, hadis gak menetapkan, tapi kalau sudah semua itu sepakat, maka itu hukum. Bisa diambil hukum dari situ. Tetapi masalah ijma ini, masalah ijma itu, ijma'nya sahabat itu lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena sahabat itu jumlahnya bisa kelihatan. Kan banyak ulama-ulama yang mengarang kitab tentang sahabat. Siapa sih sahabatnya Rasulullah itu? Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, Asadul Ghobah fi Ma'rifatil Sahabah. Kan sudah jelas ini. Sahabat itu jumlahnya jelas. Kalau mereka sepakat semuanya, nah berarti sahabat sepakat. Tapi kalau setelahnya, untuk menetapkan ijma' setelahnya itu berat sekali. Oleh itu Imam Ahmad itu paling hati-hati. Imam Ahmad bin Hanbal itu paling hati-hati dalam menukilkan ijma'. Sehingga tidak sembarangan kalau beliau itu menukilkan ijma'. Tapi terkadang ada masalah di mana ulama itu menukilkan ijma', tapi padahal itu berbeda pendapat. Contohnya misalkan masalah yang sampai Imam Ahmad menukilkan ijma', itu enggak main-main itu Imam Ahmad itu. Tetapi pendapat ulama-ulama mutaakhirin beda. Maka harus hati-hati dalam masalah ini. Contohnya misalkan apa? Tentang najisnya darah. Darah itu ada dua. Darah yang ulama sepakat akan najisnya, darah haid, darah nifas. Demikian juga darah yang muncrat karena sembelihan. Itu darah yang muncrat karena sembelihan itu jelas itu darah najis. Tapi kalau darah yang lain, contohnya misalkan saya terluka, kemudian keluar darah, najis gak ini? Atau saya itu ketika Idul Adha itu, setelah disembelih kan dikuliti itu, saya motong-motong dagingnya itu, otomatis masih ada darahnya itu. Itu najis gak itu? Terjadi khilaf di antara para ulama. Kalau ulama-ulama salaf, mereka mengatakan najis. Hatta empat mazhab itu, enggak main-main, empat mazhab itu najis. Sampai Imam Ahmad menukilkan ijma', dalam masalah ini ijma', tidak ada khilaf bahwasanya darah itu najis. Tapi ulama mutaakhirin, mereka lebih cenderung bahwasanya darah itu enggak najis. Kenapa? Karena banyak dalil. Imam Syaukani, Imam Sun'ani, diikuti sama Syalbani, demikian juga banyak ulama nanti pendapatnya seperti itu. Kenapa? Karena banyak cerita di mana hadis itu, dalil itu, di mana darah itu enggak najis selain tiga tadi itu. Contohnya ketika Rasulullah sholat, setelah itu disiram ari-ari unta. Ari-ari unta itu kan ada darahnya itu. Tapi tidak ada masalah. Ada seorang sahabat Ansor sholat dipanah, keluar bercucuran darah itu. Dan tetap lanjutkan sholatnya itu. Akhirnya apa? Banyak ulama mutaakhirin mereka mengatakan darah selain tiga tadi enggak najis. Tapi Imam Ahmad menukilkan ijma'. Dan ijma' ini enggak main-main. Penukilan ijma' itu enggak main-main. Oleh karena itu ijma' ini yang paling mudah itu ijma'nya sahabat. Tetapi kalau setelah sahabat, apalagi zaman-zaman berikutnya, itu berat sekali untuk menukilkan. Kenapa? Karena ulama tersebar di mana-mana. Maka itu dalam penukilan ijma' itu nanti punya standar beda-beda setiap mazhab itu. Kalau mazhabnya Syafi'iyah, ijma' itu boleh menukilkan ijma' walaupun ada satu orang, dua orang, tiga orang yang menyisih. Itu enggak dianggap. Dan bagi ulama Syafi'iyah itu, seperti Imam Nawawi dan yang lainnya, tidak menganggap mazhab Zahiri. Sehingga pendapat Zahiri yaitu Dawud Az-Zahiri, itu kalau dia menyelisih ijma' enggak dianggap. Maka terjadi perbedaan itu. Dawud Az-Zahiri itu dianggap enggak perbedaan dia itu? Kalau dalam mazhab Syafi'i enggak dianggap. Sehingga kalau ada orang mengatakan ini ijma', ya sudah, hatta satu orang, dua orang ulama enggak dianggap. Is. Ada yang modelnya kayak gitu. Ada yang mengatakan kalau Imam Ahmad mengatakan enggak. Kalau orang mengatakan ijma', berarti zaman itu enggak boleh ada yang khilaf. Kalau ada satu orang yang khilaf, berarti ijma'nya batal. Jadi enggak main-main itu. Maka itu, ijma' itu walaupun dia itu dalil yang bisa ditetapkan, tetapi dalam penukilan ijma' itu enggak main-main.
Terkadang ada masalah yang dulu khilaf. Setelah itu apa? Ulama sepakat, maka setelahnya enggak boleh berbeda lagi. Contohnya misalkan mengkudeta negara. Bagaimana menyikapi seorang pemimpin yang zalim? Boleh enggak kita itu mengkudeta? Itu sempat terjadi khilaf di kalangan tabi'in. Di kalangan tabi'in khilaf. Sampai banyak ulama-ulama tabi'in yang memberontak. Memberontak itu. Tapi kata Syekhul Islam, berjalan waktu karena banyak sekali madrotnya, maka beliau mengatakan, dan setelah itu ulama ijma, tidak ada khilaf akan haramnya memberontak kepada pemimpin yang zalim. Maka terus bagaimana kita menyikapi seperti ini? Dulunya khilaf, setelah itu ada ijma. Maka kata beliau, maka setelah ada ijma tidak boleh ada perbedaan. Karena sudah ijma. Ulama sudah ijma, walaupun sebelumnya ada khilaf, maka tidak boleh menimbulkan khilaf setelah itu. Oh, kan masalah ini kan masalah khilafiyah. Dulu para sahabat berbeda pendapat itu. Tapi setelah itu ijma. Ulama setelah itu sepakat, maka tidak boleh ada penukilan khilaf setelah itu. Tetapi menukilkan ijma itu enggak main-main, berat. Mengatakan ijma itu berat. Dan banyak ulama-ulama yang menukilkan ijma itu banyak. Imam Al-Mundhiri punya kitab ijma. Penukilan ijma banyak, tetapi dikritik oleh para ulama. Kenapa? Karena banyak masalah di mana banyak ulama yang menyelisihi. Tapi kita katakan standarnya itu beda. Kalau mazhab Syafi'iyah itu penyelisihan satu orang, dua orang, tiga orang itu enggak dianggap. Sehingga tetap dinamakan dengan ijma. Nah, jadi yang ketiga itu sumber hukum itu di zaman sahabat itu ijma. Kalau sahabat sudah sepakat, rapat, sepakat semuanya, tidak ada menyelisih, maka itu ijma. Dan nanti ijma itu ada dua. Ada ijma yang zahir, ada ijma sukuti. Ijma sukuti itu apa? Kalau ada seorang sahabat mengatakan sebuah pendapat A, sahabat yang lain tahu dan enggak ada yang menyelisih, maka kita anggap itu kayak ijma sukuti. Diamnya sahabat terhadap masalah itu berarti sepakat. Walaupun apa? Walaupun enggak harus mengatakan iya, tetapi ketika mendiamkan masalah itu berarti mereka itu kayak sepakat, dinamakan dengan ijma sukuti. Kemudian yang keempat, yang jadi sumber rujukan yang keempat itu ar-ra'yu, akal. Yang menjadi rujukan itu adalah akal. Dan pendapat akal itu ada yang dianggap, ada yang enggak dianggap. Jadi akal itu, pendapat akal manusia itu ada yang batil, ra'yun batil, enggak dianggap. Kenapa? Menyelisih dalil. Kalau menyelisih dalil selesai, enggak dianggap sama sekali. Contohnya misalkan pendapat mazhabnya orang-orang Ahnaf yang mengatakan boleh bagi wanita untuk menikah tanpa wali, boleh bagi mereka. Kenapa boleh? Karena kias. Kias itu kan akal itu. Logika, namanya logika itu. Apa kiasnya itu? Karena menyamakan pernikahan itu dengan jual beli. Ketika seorang wanita itu boleh menjual dan membeli tanpa wali, berarti nikah pun boleh. Kenapa? Karena nikah itu disamakan dengan jual beli. Itu namanya apa? Kias. Tapi kiasnya itu apa? Menyelisih dalil. Rasulullah mengatakan la nikaha illa biwali, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Maka kias fi mauridin nas, untuk membantah nas, batal. Gimana paham ya? Nanti banyak ulama, misalkan ada ulama lagi pendapatnya nikah mut'ah itu boleh. Kenapa boleh? Karena Rasulullah pernah dalam sebuah hadis itu membolehkan. Iya, Rasulullah membolehkan, pernah. Tetapi setelah itu datang hadis Rasulullah mengharamkan sampai hari kiamat. Maka kalau ada orang yang berpendapat bolehnya nikah mut'ah, batal. Kenapa batal? Karena dibantah dengan dalil, sehingga kias gak berlaku. Maka pendapat analogi akal selama itu bertentangan dengan dalil, maka tidak dianggap, dinamakan ro'yun batil, yaitu kias yang batil, gak dianggap. Kemudian yang kedua, ada juga namanya kias itu atau akal itu akal sahih, argumentasi analogi yang benar, yaitu pendapat akal yang benar. Yang benar itu apa? Itu kata para ulama ada dua. Jika akal itu ditujukan untuk menafsirkan dalil yang global, ada ayat global, ada hadis yang global, setelah itu datang akal untuk memerinci, berarti kayak gini, berarti rinciannya kayak gini, rinciannya kayak gini, rinciannya kayak gini, berarti itu kayak tafsir. Bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini boleh. Tetapi para sahabat itu paling anti dengan seperti ini. Yaitu kalau memang mereka itu berat sekali, para sahabat itu untuk memunculkan akal itu berat sekali, yaitu akal untuk merinci sesuatu yang global, itu para sahabat itu sangat hati-hati. Sampai Umar bin Khattab itu diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Wahab, Umar bin Khattab itu pernah qala wa huwa alal mimbar, ketika di atas mimbar beliau itu mengatakan,
Ya ayuhan nas, wahai manusia, innar ro'ya innama kana min rasulillahi musiban. Pendapat akal itu kalau itu datangnya dari Rasulullah, ro'yu itu pendapat itu, kalau datangnya dari Rasulullah itu benar, karena itu wahyu dari Allah Ta'ala. Innallaha kana yurihi, karena Allah itu memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama huwa minadh-dhon wa takalluf. Tapi kalau ini dari kita, dari manusia biasa kita itu bukan wahyu, maka itu hanya prasangka dan praduga. Sehingga apa? Bisa benar, bisa keliru. Demikian juga pernah Imam Masruq itu bercerita. Kataba katibun li Umar bin Khattab. Pernah suatu ketika sekretarisnya Umar bin Khattab itu menulis. Disuruh nulis, tulis. Ketika sudah nulis pendapatnya Umar, setelah itu mengatakan hadza ma ra Allah wa ra Umar. Ini pendapatnya Allah dan ini pendapatnya Umar. Akhirnya jengkel Umar itu. Maka beliau mengatakan bisa makulta. Jelek sekali apa yang kamu ucapkan ini. Katakan dalam tulisan itu hadza ma ra Umar. Ini pendapatnya Umar. Jangan dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Fa ayyakun shawaban faminallah. Kalau itu benar, maka itu datangnya dari Allah Ta'ala. Wa ayyakun khata famin Umar. Kalau memang itu keliru, itu kelirunya Umar, bukan Allah Ta'ala. Berarti apa? Berarti sahabat itu hati-hati sekali. Mereka dalam merinci sesuatu dalil yang global itu mereka hati-hati. Tetapi boleh enggak seperti itu? Boleh. Kenapa? Karena memang banyak dalil yang global sehingga harus kita rinci. Ada dalil-dalil yang global itu banyak sekali. Nah, jadi yang pertama itu akal yang dianggap itu yang pertama akal, pendapat akal untuk menjelaskan dalil. Kalau itu boleh. Kemudian yang kedua, pendapat akal yang dianggap itu adalah pendapat akal untuk menyamakan sesuatu yang sama. Dinamakan dengan analogi. Sesuatu yang sama dikumpulkan, sesuatu yang beda dibedakan. Itu namanya kias. Itu dinamakan dengan kias. Kias itu apa? Kias itu menyamakan cabang kepada usul karena ada ilah yang sama dalam hukum. Ini fahami nih kias ini. Jadi kias itu apa maksudnya itu? Menyamakan sesuatu yang sama dan bedakan yang beda. Contohnya misalkan gini. Ada muncul zaman sekarang itu sebuah masalah yang zaman Rasulullah enggak ada. Contohnya apa? Narkoba. Bagaimana hukum narkoba? Maka kita bisa pakai kias, kita sama-samakan. Narkoba itu sama dengan apa sih? Sama dengan khomer. Kalau khomer itu jelas ada dalilnya, berarti khomer itu asal. Khomer itu asal. Kalau narkoba karena enggak ada dalilnya namanya usul furu. Jadi namanya ada usul, ada furu. Ada usul, ada furu. Ada ilah. Ilah itu penyebab khomer itu diharamkan. Kenapa ya khomer itu diharamkan? Maka nanti ulama itu untuk mencari ilah itu banyak sekali caranya itu. Dinamakan dengan sabar. Dinamakan nanti mereka itu sabar. Disabar, sabar itu apa? Dicari ilahnya itu. Misalkan khomer, kenapa diharamkan? Karena warnanya, atau karena asal pembuatannya, atau karena ini, banyak sekali. Sampai terakhir mendapatkan karena memabukkan, menghilangkan akal. Dipilih, ini berarti yang paling tepat, khomer itu diharamkan karena menghilangkan akal. Maka narkoba, ini namanya furu. Khomer, usul. Narkoba disamakan dengan khomer dalam ilahnya. Karena ilahnya sama, sama-sama menghilangkan akal dalam sebuah hukum. Kalau khomer hukumnya haram, berarti narkoba hukumnya haram. Tapi ketika kita bicara masalah hukum narkoba, itu enggak ada dalilnya. Narkoba apa hukumnya? Hukumnya haram. Mana dalil kamu? Narkoba kan enggak sesuai sama Rasulullah. Kamu berani mengharamkan sesuatu? Ya kita katakan enggak ada sama Rasulullah, tapi kan ini sama hukumnya dengan itu. Sehingga kita katakan dengan kias. Itu dinamakan dengan kias. Maka itu Umar bin Khattab itu ketika mengutus Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman, kemudian memberikan pedoman-pedoman itu, di antaranya itu ucapan Umar panjang itu dan bagus sekali. Sampai suratnya Umar itu nanti disyarah sama Imam Al-Qayyim dalam kitab beliau Ilamul Muwaqqi'in, dan itu terkenal. Tulisannya Umar itu jadi pedoman itu dalam mengambil hukum itu. Karena memang sahabat yang paling terkenal dalam fatwanya itu Umar. Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Musa dalam suratnya itu, kalau kamu tidak ada sebuah masalah di sana, kamu enggak mencari Quran enggak dapat. Berjuang mencari hadis, cari hadis sekuat tenaga enggak dapat. Kalau sudah enggak dapat itu, maka beliau mengatakan wa illa i'rifil asbah wal amsal. Kalau kamu tidak mendapatkan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, maka ketahuilah yang sama-sama dan yang serupa. Maka yang sama-sama gabungkan jadi satu, yang serupa gabungkan, yang beda-bedakan. Wa qisil umur, dan setiap perkara itu kamu timbang-timbang.
Itu yang dinamakan dengan ijtihad. Nah, itu pendapatnya Umar itu menjadi standar pertama dalam ijtihad. Menjadi standar bagaimana orang itu mengambil hukum itu ya zamannya Umar ini. Nah, jadi ada empat marja sumber rujukan hukum zamannya sahabat itu. Yang pertama adalah Quran, kemudian hadis, kemudian yang ketiga ijma, kemudian yang keempat qiyas. Yang keempat qiyas. Dan zamannya Rasul, zamannya sahabat ini tidak semua sahabat itu berfatwa. Tidak semua sahabat itu berfatwa. Banyak sahabat yang diam. Setiap mereka ditanya, mereka melempar ke sahabat yang lain. Setiap ditanya, melempar kepada sahabat yang lain. Lah, di zaman sahabat itu terkenal ada dinamakan dengan Kibarul Muftiyin. Sahabat-sahabat yang menjadi senior dalam berfatwa. Dinamakan dengan Kibarul Muftiyin. Siapa mereka itu? Nah, daftar Kibarul Muftiyin, sahabat-sahabat senior yang menjadi ahli fatwa itu, yang fatwanya sangat banyak itu, yang pertama Umar bin Khattab. Kalau fatwanya Abu Bakar itu sedikit, tetapi yang paling banyak jadikan rujukan itu Umar bin Khattab ini. Dan beliau nanti jadi rujukan sahabat-sahabat yang lain. Seperti Abdurrahman bin Mas'ud itu dalam mengambil hukum semuanya mengikuti Umar bin Khattab. Jadi yang pertama Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua Ali bin Abi Thalib. Kibarul Muftiyin sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib itu beliau itu rujukan dalam masalah qadha, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan wasiat kepada beliau. Sampai wasiatnya itu disimpan di kotak, di sebuah wadah, itu dipegang sama Ali bin Abi Thalib. Wasiatnya fikakul asir, membebaskan budak dan akal. Yaitu disuruh untuk memakai akal dalam menimbang sesuatu. Akhirnya apa? Ali itu mulai berpikir, setiap ada masalah hukumnya apa? Setiap ada masalah baru hukumnya apa? Akhirnya apa? Beliau berfatwa. Maka beliau menjadi kibar muftiyin zaman itu. Setelah itu yang ketiga Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud itu faqihnya sahabat, ahli fikihnya sahabat ya beliau. Karena beliau banyak mengambil ilmunya itu dari Umar bin Khattab. Dan nanti Abdullah bin Mas'ud itu karena tinggal di Irak, nanti punya murid-murid bersambung sampai Abu Hanifah. Oleh itu kalau kita pahami itu nanti Imam Abu Hanifah itu ilmunya itu bersambung sampai Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena mengikuti metodenya beliau Abdullah bin Mas'ud dalam mengambil hukum. Kemudian yang keempat Aisyah. Aisyah. Dan Aisyah itu wanita yang paling banyak fatwanya. Kemudian yang selanjutnya, secara ringkas yang selanjutnya yang kelima Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, kalau Zaid bin Thabit itu pakarnya warisan. Sehingga pakarnya warisan itu Zaid. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sahabat yang paling kuat dalam masalah warisan itu ya Zaid bin Thabit ini. Afrodu ummati Zaid bin Thabit. Umatku yang paling faham masalah warisan Zaid bin Thabit. Kemudian yang selanjutnya yang keenam Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, dan nanti setiap ini punya murid sendiri-sendiri nih. Setiap orang-orang tadi itu nanti punya murid-murid sendiri-sendiri. Abdullah bin Abbas. Kemudian selanjutnya Abdullah bin Umar. Yang ke-8 Abdullah bin Umar. Yang berapa? Yang ke-7 Abdullah bin Umar. Kemudian yang ke-8 yang terakhir Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Ya, sampai di sini. Ini secara ringkas tentang zaman sahabat Ahdul Khulafa Ar-Rasyidin. Nanti insyaallah bab selanjutnya itu kita akan masuk fase yang ketiga, sejak zaman Sigharu Sahabat sampai Kibaru Tabi'in. 40 tahun 40 Hijriah sampai 100 Hijriah. Nanti metodenya mereka nanti belajarnya sama sahabat. Dan nanti akan kita sebutkan nanti sahabat itu tersebarnya kemana-mana saja itu. Ada yang di Mekah siapa, muridnya siapa lagi. Yang di Madinah itu siapa sahabat yang di situ, nanti punya murid siapa lagi. Itu kenapa? Karena nanti penting. Nanti kalau kita lihat itu silsilah ulama itu nanti kemana itu. Dia ngambilnya itu sampai ke Rasulullah itu kemana silsilahnya itu nanti ketemu itu. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Yuk salurkan donasi Anda untuk pondok pesantren Daus Salam ke nomor rekening ini. Syukran jazakumullahu khairan.